hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Curacao malam ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia telah menjalani laga FIFA Matchday dalam laga pertama melawan Curacao. Jalannya pertandingan pada babak pertama, kedua tim terlihat masih saling mendalami kekuatan dan juga strategi. Curacao terlebih dahulu mendapatkan peluang terlebih dahulu lewat sepakan pojok, namun masih dapat dihalau oleh pertahanan Indonesia. Indonesia terus terkurung, hingga pada menit ke-7 sepakan keras pemain Curacao membentur tiang gawang. Dan bola rebound disambar oleh pemain Curacao, membuat Timnas Indonesia tertinggal 0-1 atas Curacao. Tertinggal 0-1, Indonesia mencoba membongkar pertahanan Curacao, namun terlihat masih sangat kesulitan. Sementara Curacao memainkan bola-bola pendek dan menguasai pertandingan. Beberapa kali Curacao mengancam pertahanan Timnas Indonesia, hingga Elkan Bagot dan kawan-kawan berjibaku untuk mengamankan pertahanan skuad Garuda. Mendapatkan serangan balik, Timnas Indonesia tak menyia-nyiakan peluang. Kerjasama apik antara Dimas Derajat dan Mark Klok berhasil membuahkan gol lewat kaki Mark Klok pada menit ke-11. Skor 1-1 untuk kedua tim. Pertandingan semakin sengit. Timnas Indonesia mampu keluar dari tekanan dan mulai menemukan ritme permainannya. Lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali memakan korban, yang mampu dimanfaatkan oleh Fakhrudin Arianto lewat sundulan tipisnya pada menit ke-22. Indonesia unggul 2-1. Selang beberapa menit, serangan balik cepat Curacao pada menit ke-25 mampu menyamakan kedudukan 2-2. Indonesia terus membangun serangan. Muncul dari lini kedua, Irianto mendapatkan peluang emas, namun sayang tendangannya masih melenceng. Witan juga mendapat peluang dan melepaskan tembakan keras, namun sepakannya masih tinggi di atas mister gawang Curacao. Di sisa menit akhir pertandingan, Timnas Indonesia mampu menguasai dan mengurung Curacao. Hingga pertandingan usai, skor 2-2 untuk kedua tim.